Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Sinopsis Pardes hari ini, Sabtu 3 Maret 2018 episode 41. Berikut sinopsis Pardes hari ini, Sabtu 3 Maret 2018. Naina kaget saat tahu jika Raghav adalah adik dari Seema. Kemudian, Seema mengungkap tentang pembunuhan Fer kepada Naina. Raghav terkejut saat Naina membawa Seema pulang ke rumah. Dalam keadaan sangat marah, Harjeet meminta bantuan sudah merencanakan membunuh Naina. Sementara itu Raghav pergi menemui Hurana. Naina disekap beberapa preman di stadion dan mereka mengikatkan bom di tubuh Naina. Akankah seseorang berhasil menyelamatkan Naina? Naina meninggalkan beberapa jejak dengan harapan Raghav bisa menemukannya. Harjeet menyuruh orang bayarannya untuk segera menghabisi nyawa Naina. Orang tersebut justru kaget saat Naina mengatakan jika bom yang ada di tubuhnya telah diaktifkan. Sinopsis Pardes hari ini, Sabtu 3 Maret 2018. Naina adalah seorang dosen asli India yang pindah ke Austria meninggalkan ibunya yang sedang sakit. Naina terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak sang ayah meninggal dunia. Pindahnya Naina membuatnya mengalami banyak kejadian hingga akhirnya menikah dengan Raghav. Raghav merupakan seorang anak yatim piatu yang diurus oleh pemilik perusahaan besar, Indomaret Lalmira. Rumah tangga keduanya berjalan tak harmonis di awal, namun pada akhirnya keduanya sama-sama merasakan cinta dalam pernikahan tersebut. Demikian sinopsis Pardes hari ini, Sabtu 3 Maret 2018. Terima kasih.